Ibu, dalam kesempatan yang baik ini kita berkumpul menyongsong Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2024. Kegiatan sosialisasi anti korupsi dalam pembinaan integritas serta evaluasi penilaian SPI dan evaluasi LHKPN di lingkup pemerintahan Kabupaten Pulau. Korupsi masih menjadi salah satu permasalahan yang sering dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, tidak terkecuali dalam dunia pemerintah. Guna mengantisipasi terjadinya korupsi di Kabupaten Kulon Bawang, kita perlu melakukan suatu upaya pencegahan. Salah satu upaya tersebut menurut pedoman KPK yaitu melalui MCB yang tahun kemarin kita dinilai masalah kalau tidak 5 besar atau 6 besar dengan nilai 88 tadi, 0,91 laporan baik sektor tadi, yang wujudnya dengan pelaksanaan sosialisasi anti korupsi. Di samping itu juga pada kesempatan ini juga dilaksanakan pembinaan integritas serta evaluasi STI dan evaluasi LKPN di lingkup kita Kabupaten Kulon Bawang.